Bagus banget. Oh my God. Gimana? Parah. Gue bawa baju ini doang. Iya, ini doang kan. Pakai bikini doang kan. Kita baru tidur jam 2:30 dan kita have to wake up jam berapa nih? 5. So tired still. Oh my God, kita perlu tidur lebih. Ini motor kayak mana? Ya udahlah. Biar aja lah ya. Eh, kunci mana? Kuncinya di dalam. Zaka. Kita mau pergi, guys. Ini jam 4. Eh, jam 5. Selamat pagi. Good morning. Selamat hatur. Wilujeng. Wilujeng subuh. Wilujeng wengi. Wilujeng. Bukan subuh. Wilujeng siang pagi. Kan bingung. Salah. Wilujeng anjing. Iya benar. Jadi kita lagi ada di pantai Matahari Terbit. Matahari Terbit. Bukan awal. Kakak joget. Ya gitu langsung. Jadi kita ngobrolin semalam. Jadi semalam kita pergi party. Terus ya seru-seruan aja gitu. Kita pulang jam berapa, Zak, semalam tuh? Iya, jam 3 pagi, bayangin. Sedangkan jam 5 paginya kita berangkat ke Sanur gitu. So ini kita ada di Sanur dan rencana kita bakalan pergi ke Nusa Penida gitu. Jadi kalian ikutin aku sampai akhir di vlog ini gitu. Jadi ini bakalan seru banget. Jadi sekarang kita bakalan ke pelabuhannya, mau naik boatnya. Aku tuh kalau misalkan ngomongin boat inget sama Gewa. Gila tuh seneng banget sama boat. So, ya. Dapat kalungnya. Biar enggak hilang kali. Ya, beli. Beli. Namanya siapa? Tony dari Ribbon Bali Tour. Kamu enggak dapat. Kamu enggak dapat. Kamu enggak ini. Di boatnya Maura. Seru banget. It's gonna be fun. My goodness. Kita paling atas si apa namanya tempat duduknya. Sok ngide, Zaka di atas saunya makin pusing sih ya. Dipitah lagi ya. Oh, dipitah di dia cina. Oke deh. Bismillah, mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Amin. Si Bang Zaka yang benar. Yeay, jalan perahunya.
Zak. Hai. Oh, ini gimbal. Bukan, tripod si ayam bawa. Coba aku langsung ayam itu. Siapa ya ngomong gitu sih, ganta ya? Aduh, ya Allah, tembem. Jatuhnya ayam. Itu maksudnya itu foto biasa mau. Kan itu buat ATV, sesio riding, jadi orang gitu. Kan tentu. Itu udah kusain dari pot. Emangnya lu ini tadi lompong di jalan. Tidak apa dan di kalangan tidak. Kayaknya ini baru dia korek-korek gitu. Laka iya. Gak kaih. Lebih si rasis. Ayo, jalan. Nugelo. Sekarang aku ada di Nusa Penida. Ini apa yang Klingking Beach? Iya. Yang viral itu loh. Kayak inilah situasinya. Ada. Jujur bingung mau ngomong apa. Ya udahlah, yang pasti seru, mantap, panas-panasan. Aku didorong Zaka. Nanjak bisa nanjing. Zaka mau rada di belakang. Hai semuanya, sekarang waktunya makan siang. Jadi kita makan siang di daerah Nusa Penida. Masih tetap ya kan? So nanti udah lunch kita berenang di pantai gitu. Aku pengen menggosong, kita semua menggosong gitu. So aku mau makan dulu ya guys. Seru-seruannya. Jadi kita mau on the way pulang ke Bali. Itu Bali. Iya, gitu. Tapi sebelumnya kita mau mampir dulu. Nanti sampai Bali kita mau mampir dulu di Mak Beng mau makan. Mak Beng, Mak Beng tuh apa? Makanan ikan, apa? Ikan, makanan ikan. Jadi dia satu paket itu ada ikan goreng sama ikan kuah. Dan rasanya tuh apa asam apa sih yang asam pedas ya? Manis asam pedas gitulah ya gitu. Pokoknya okay. Seger. Aku belum pernah kesana tapi let's go kita coba ya. Gitu. Kita sekarang bakalan menuju ke mana Beli? Pelabuhan. Ke pelabuhan gitu. Mau naik boat terus pulang ke apa namanya? Mau pulang ke Bali. Nyebrang gitu. Ke Bali. Nyebrang ke Bali. Apa namanya? Harbor Queen, Pelabuhan Ratu. Hor. Jadi Pelabuhan Ratu. Gitu. Nanti aku update lagi kalau udah di
Danon teh eta di harbor gitu. So ya. Yeah. Bye bye. Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Namanya siapa, Bli? Kade. Makasih banyak, Bli. Bye-bye. Kita pulang. Mana? Pulang. Hai. Kita mau tahu. Banyak banget di belakang. Rebutan apa namanya? Rebutan... Sip. Hai, Zap. Zap. Jadi perahunya beda sama yang tadi berangkat. Hai semuanya, aku selamat sampai tujuan Zaka. Ih, terbalik. Jadi, ya Allah, dari tadi menakutkan. Gak mau lagi. Gue gak mau lagi sih naik perahu itu. Kalaupun naik, ditanya dulu perahunya yang seperti apa gitu loh. Jangan yang kayak tadi. Yang putih aja udah. Iya. Emang harus kayak gitu ya naik pesawat? Pesawat. Ini ya, botnya. Emang harus kayak gitu? Iya, emang kayak gitu. Kalau yang... Kita bayang dari Lombok ke Bali. Iya, bayangin aja dari berapa jam itu? Enggak berapa jam, anjir. Jam doang. Gue pernah sih naik itu waktu di timur, tapi enggak sekenceng itu. Beda-beda kali ya, ya semau orangnya gitu. Jadi tadi sepanjang jalan terus aja berdoa. Harusnya nyampenya 50 menit ya, Zak? Tapi tadi dihitung 30 menitan gitu. Tadi shaking sih gue, tangan, kaki, semua badan sampai keringet dingin. Zaka juga keringetan. Kayaknya yang teriak-teriak cuman gue doang tadi. Bangku kita doang berdua udah. Mending berantem. Lu nyaho aing ge anu ditukang sabodo teuing. Nu penting mah aing teriak. Ya gitu deh updatean hari ini. So, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton vlog aku hari ini. I'll see you on the next video. Bye guys.